Hei, ada apa ini? Ada apa dengan spray dan selimutku? Protokol pertengkaran para gadis. Kami buat pemisah di kamar Lori dan Lenny. Baik, lalu aku harus tidur memakai apa? Coba lagi. Baiklah, sudah cukup. Lincoln, apa yang kau lakukan? Semuanya kita punya masalah. Ini harus berakhir. Kalian dengan pertengkaran kalian telah merusak hari. Ini saatnya menyelesaikan dan berdamai. Lincoln, ikuti peraturannya. Protokol pertengkaran para gadis. Lupakan saja semua protokol itu. Baik, aku tidak mau tidur di sini bersama dengannya. Aku juga tidak mau tidur di sini bersamanya. Bagus. Luna, malam ini kau tidur di sini. Lenny, tidur di kamarmu. Aku setuju. Aku juga. Kau bermain dengan api, Dick. Sudah, ya, jangan lapor. Dengar, besok Lori dan Lenny pasti sudah tenang dan kalian akan berterima kasih padaku. Damai, sepertinya Lincoln telah menyelamatkan hari. Akui saja kau salah. Kau yang salah. Atau tidak? Hah, tunggu sebentar. Itu tidak terdengar seperti Lori dan Lenny. Lori dapat baju itu lebih dulu. Kemarin dia ceritakan semuanya. Tapi Lenny bilang padaku dialah yang pertama memakai baju itu. Hah, itu lebih lucu dari sebagian besar lelucon basimu. Maaf, aku tidak bisa mendengarmu. Aku tulis sebagian karena permainan gitarmu yang buruk. Ayolah, kakak. Protokol pertengkaran para gadis, pisahkan dan isolasikan. Selalu kamarku. Aku ucapkan selamat kakak besarku. Berkat dirimu, sekarang tingkat acaman di serbuan T-Rex. Serbuan T-Rex? Tidak! Kita lewati badai di dalam sini. Apa kau ingat embernya? Astaga. Sekarang memulai protokol T-Rex. Aku membawa L besar dan kami bergerak. Dimengerti. Kami menuju ke zona merah. Mengerti? Kami menuju ke zona hijau. Nah, ini dia Ibu Laut. Terima kasih, Bobby. Hanya pepperoni besar untuk kami. Kau bisa kirimkan sisanya ke pintu depan. Apa aku harus? Lori bilang tingkat ancaman ada di serbuan T-Rex. Tekan bel saja lalu kabur. Oh, saran yang bagus, Tuan.